السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا لنا الا ما انك انت العليم الحكيم يا هيقيم رحمتك نستغيث الحمد لله kita berada di Jumat terakhir bulan Sya'ban ya. Jumat terakhir bulan Sya'ban, Jumat depan kita sudah berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Banyak nama julukan yang diberikan kepada bulan Ramadan antara lain bulan Al-Qur'an. Dan kita sudah merupakan amalan di Masjid Dagang mutakin pagi Jumat membaca surah Sajadah yang banyak di sana pedoman hidup yang sepatutnya menjadi pedoman kita semuanya. Banyak di sana pedoman hidup yang patutnya di Yang jelasnya antara surah sejadah dengan surah infitar, tadi yang dibaca dekat kedua surah infitar, banyak kesamaannya, banyak pesan Allah, peringatan Allah yang sama terdapat dalam surah as-sejadah, ada juga dalam surah infitar antara lain pembagian manusia. Nah, kita lihat pembagian manusia supaya kita tahu kita itu di mana kedudukan kita. Nah, manusia dalam surah sejadah terbagi dua, manusia dalam surah invitor terbagi dua. Dalam surah sejadah dikatakan al-mujrimun, itu pembagian yang pertama. Kalau kita lihat tafsirnya nanti bisa saja pokoknya pendapatnya penjahat, pendosa ataupun orang kafir mujrimun lawan mujrimun dalam surah sejadah mu'minun orang beriman yang merealisasikan imannya bukan iman di mulut saja di lidah saja terbukti imannya kemudian dalam surah infitar manusia terbagi dua pertama al-fujjar al-fujjar fujjar, al -fujjar. fujjar? bisa juga penjahat, pendosa atau orang kafir. Yang kedua, abrar al abrar orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Itulah. Ada sifat-sifatnya. Antara lain orang yang mujrimun ini dalam surah sajadah diceritakan sifatnya di sini orang yang nanti dari kemudian menyesal, menyesal, sesal kemudian tak berguna kata orang kita sesalanya di sana nanti sepatutnya kita menyesal sekarang sebelum ramadan kita menyesali amal kita pada bulan ramadan supaya kita bisa memperbaiki diri kita ini tidak sesalanya di sana walau taro izin nana usim nana salian ini para pendosa penjahat dan orang kafir meminta kepada Allah kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Berarti mereka ini amalnya tidak saleh. Maka ulama membuat rumusan tujuan kita hidup ini beramal saleh. Orang yang tidak beramal saleh menyesal nanti di sana. Saat orang terminta untuk kembali ke dunia dalam ayat 12 sudah ada jawabannya dalam ayat 13. Ini uniknya Al-Qur'an ya. Peristiwa yang akan terjadi di sana sudah ada jawabannya di sini itu pasti berlaku kisah realitas yang akan terjadi di sana nanti sudah ada gambarannya dengan jelas dalam Al-Qur'an saat orang itu minta kembali ke dunia apa jawabannya di sini walau syi'na ini Allah yang bilang orang yang menyesal tadi yang ngomong dengan Allah berkomunikasi dengan Allah Rabbana abasarna katanya Ya Rabb Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah mengalami. Maka mereka ingin kembali ke dunia karena di dunia dulu mereka tidak mau mendengar, tidak mau melihat matanya dan pendengarannya tidak berfungsi waktu di dunia. Lalu di sana nanti baru tercucuk hidung, baru berakhir matu di sana ya. Waktu mereka ingin kembali ke dunia dikatakan di sini walau syikna La ataina nafsin hudaha. Kata Allah, kalau Allah ingin ingin memberi orang tuh motivasi keimanan, hidayah, Allah akan kasih la ataina nafsin Kami mungkin memberi untuk setiap orang. Tapi tidak katanya. Tapi tidak walakin akan tetapi hakal qawlu minni. Sudah jelas ketetapan Allah la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain ini keputusan yang muktamad yang tidak dapat diubah lagi kebanyakan manusia jadi penghuni neraka jahannam na'udzubillah jadi jadilah golongan yang minoritas jangan mayoritas kemudian dalam surah infitar dibilangnya di sini ah, di sini saat apa di sini saat terjadinya hari kiamat yang dalam surah sejadah, waktu sudah berada di hadapan Allah di, hari, di saat eh, Mahkamah di meja Mahkamah Allah. Sana minta kembali ke dunia. Kalau dalam surah invital tidak, waktu terjadinya fenomena hari kiamat, langit, bulan sudah hancur berantakan, bahkan laut menjadi api. Nah, dikatakan di sini ya, dalam surah. Eh, At-takwir sebelumnya sujrat di sini fujrat. Wa idzal qubur ma'surat, kubur manusia dibongkar semuanya, keluarlah isi kuburnya. Sana alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Menyesal orang itu yang tak ke masjid menyesal. Subhanallah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap orang sedarlah di sana, insaflah di sana apa yang sudah dia buat, apa yang belum dia buat. Maka, dalam Surah eh, sajadah dikatakan mereka ingin mengejar ketinggalannya semula. Di sini, menyesali perbuatan yang belum dibuatnya, amal soleh yang belum direbutnya, dan menyesali amal jahat yang sudah dilakukan. Subhanallah, subhanallah. Jadi, dalam Surah Infitor Al-Fujar, namanya Al-Fujar. Subhanallah, dalam Surah... Eh, sajadah tadi mujrimun ini istilah-istilah ini sepatutnya sudah melekat di hati umat Al-Quran ya istilah-istilah yang ada dalam quran sudah melekat di hati kita apalagi menjelang bulan suci Ramadan nanti tidak apa kalau kita ada waktu bacalah surah sejadah setiap hari setiap malam perhatikan peringatan Allah di sana baca surah Fitor surah lain juga tidak mesti kita baca Quran kalau kita tidak faham tidak mesti khatam Quran kalau tidak tidak lekat di hatinya Bagus dibaca surah pendek Tapi lekat di hatinya Itu lebih bermanfaat Daripada baca surah banyak Ayat banyak Khatam Quran Tapi tidak satu yang lekat di hati Jadi mudah-mudahan Seruan dalam surah sejadah Dalam surah infitor ini Merangsang kita Memberi kita motivasi untuk mendekati kalau Allah Mudah-mudahan Begitulah seadanya Jazakumullah khairah Jazakumullah khairah Barakallahu fikum اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا حيك برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته